Jangan memandang rendah kepada Bangladesh kerana mereka mampu melakukan kejutan dengan mencipta kemenangan ke atas Malaysia. Itu peringatan yang diberikan pengendali Harimau Malaya Kim Panggun kepada barisan anak buahnya menjelang perlawanan terakhir kumpulan I kelayakan Piala Asia 2023 malam ini. Bukannya tidak yakin dengan kemampuan barisan pemain Harimau Malaya, Panggun berkata, Bangladesh bukanlah mudah untuk dijinakkan berdasarkan kepada dua rekod pertemuan mereka bertemu Bahrain dan Turkmenistan. Katanya, perkara penting ketika ini adalah melakukan persiapan rapi dan memastikan barisan pemain tidak lagi melakukan kesilapan mudah yang boleh memberi kelebihan kepada lawan untuk mencipta jaringan. Bangladesh adalah pasukan yang hebat sekaligus kita perlu bersedia daripada segi mental dan fizikal pada perlawanan esok. Saya akui pemain kecewa tewas kepada Bahrain tempoh hari, namun mereka sudah melupakan kisah duka dan cukup bersemangat mahu pastikan kemenangan berpihak kepada Malaysia. Saya tidak mahu bercakap mengenai kesilapan mudah yang dilakukan pemain kerana mereka sudah memberikan terbaik pada dua perlawanan sebelum ini dan saya cukup menghargainya, katanya pada sidang media pra-perlawanan Malaysia bertemu Bahrain di sini. Sementara itu, ketika ditanya mengenai keadaan padang yang teruk mungkin mengganggu rentak permainan pasukan, Panggun berharap perkara itu tidak berlaku terutama membabitkan perlawanan penting. Mengikut rekod, Malaysia yang menduduki tangga kedua kumpulan E mengharapkan kemenangan dengan jaringan besar pada perlawanan esok dalam usaha melayakkan diri ke pentas Piala Asia 2023. Ketika ini, Bahrain berada di tangga teratas kumpulan dengan 6 mata diikuti Malaysia, 3 mata, dan tempat ketiga Turkmenistan, 3 mata, manakala Bangladesh di tangga tercorot. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.